يا واسع كرمي أيحسب الصب أن نحب ملكة ما بين سجين منه ومضطرم يا ربي بالمصطفى ما قصدنا وفي يا وفير لنا يا واسع يا ربي بالمصطفى أبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكري جيراني بذي سلام ما زجت دمعا من مقلة بدمي يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم أهبت الريح من تلقاء كظمات وأرمض المرض في والماء من يضاني يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم أيحسب الصب أن نحب منكتم ما بين سجين منه ومضطرم يا ربي بالمصطفى
مقصدنا وفي لك يا سعك غميم وفي لنا يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى أبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكري جيراني بذي سلام ما زجت دمعا من مقلة بدمي يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أمهبت الريح من تلقاء كظمات وأرون الظلمة في ظلماء من إضامي
Okay, nampak eh? Salin dulu. Okay, nampak jelas tak? Kalau tak nampak ayat. Tak nampak bagi tahu.
Okey, sudah ke? Okey, kita terus sikit kan. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti. Kullu shay'in la ilaha al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummiyyi wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala shaykh al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Baik. Mana kita bicara dah bahagia fi'il sulasi mazi satu harap. Semalam dipecah hakikat fi'il itu kepada tiga. Fi'il sulasi mazi satu harap. Ada tiga bab. Bab yang pertama af'ala yuf'inu af'il if'alan. Bab yang kedua fa'ala yuf'ilu fa'il taf'ilan. Bab yang ketiga fa'ala yufa'ilu fa'il mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Baik. Hari ni dia masuk kaedah. Ada. Mana kita nak cam huruf tambahan bagi PS sulasi mazi satu harap. Jadi ingat dah. Sulasi tu tiga. Makna tiga semata-mata. Manakala mazi tu pula tambah. Ada PS yang tiga huruf. PS yang ditambah atas apa ni, PE tiga huruf yang ditambah. Itu dia. PE tiga huruf yang ditambah. Ada tambah satu huruf, ada tambah dua huruf, ada tambah tiga huruf. Nah, ini yang pertama dia nak bicara bab yang pertama. Molek sini garis. Dia kata bab satu. Bab satu ni PE sulasi mazi bab satu harap lah. Af'ala yuf'ilu af'il if'alan tu. Kalau tak payah tengok semula hak semalam. Jadi bab yang pertamanya dia kata huruf yang tambahnya adalah tambah hamzah qata' berbaris patah di awal kalimah. Tambah hamzah. Af'ala semalam kan. Asal dia fa'ala, dia tambah hamzah. Tapi dia cerita bawah ni lah. Yang kedua, disukunkan akan fa'fa'in. Fa'fa'in disukun. Jadi hak ni fa'fa'in, hak ni ain fa'in, hak ni lam fa'in. Ingat ni? Hak ini membetuli pada fa'fa'in. Di sini dalam bab ilmu sorah ni, dia akan sebut fa'fa'in, ain fa'in, lam fa'in. Jadi ingatlah mana satu fa, mana satu ain, mana satu lam. Jadi kalau kita jumpa huruf macam ni, kita nak cari mana fa'fa'in. Macam mana nak cari fa fa mana, ain fa mana, lam fa mana? Kita kena kenal sini dulu. Yang pertama dia kata tambah hamzah qata' berbaris patah di awal. Ni tambah hamzah qata'. Hamzah qata' ni. Ada berbaris patah. Ni. Patut pula duduk di awal. Duduk di awal kalimah, bukan duduk di tengah, bukan duduk di ujung. Atau bab lain pula. Ni duduk di awal dulu. Kemudian disukun akan fa fa. Fa fa mana? Kha ni lah. Kha ni disukun. Jadilah tubiknya daripada kharaja nak ubah kepada fi'il sulasi mazid satu harf, dia akan jadi akhraja. Atas wazan af'ala. Ada. Asal daripada kharaja nak ubah fi'il sulasi mazid satu harf, yang pertama kita tambah hamzah qata' di awal. Tambah hamzah qata'. Dan syarat hamzah qata' itu berbaris fathah pula.
Kita patahkan baris tu. Kemudian disukun akan fa'an. Sukun fa'an. Jadilah akhraja. Yang lain kekal lah. Ra dengan jim ni kekal. Ha, cuma hak ubah dua ni saja. Jadilah akhraja. Ha, dah. Bila makna pula dia beza dah dua ni. Akhraja makna mengeluar. Ha, dah. Makna keluar. Akhraja. Akhraja ya. Okey, makna keluar. Bila ubah akhraja, dia jadi makna lain dah. Makna apa pula? Makna berkeluar. Ha, macam mana nak ubah ayat ni? Mengeluarkan. Mengeluarkan. Tu comel. Mujur aku tolong. Dah. Akhraja makna mengeluarkan. Ada lain ni. Keluar dengan mengeluar. Lain. Kalau keluar, diri seorang tu keluar. Terak. Zaid telah keluar ni. Kalau mengeluarkan, Zaid telah mengeluarkan duit. Terak. Mengeluarkan ni kena pada benda pula. Ada makna beza tu. Jangan main pukul je makna. Akhraja keluar. Akhraja pun makna keluar. Ada lain. Lepas tu pula, dia ada lah pecahan bab ni. Dia bina muta'adi, bina lazim. Dia ada. Bina muta'adi makna lain pula. Bina lazim makna lain pula. Bina lazim makna keluar. Bina muta'adi makna. Bina muta'adi. Apa makna sesuai? Mengeluar. Boleh juga. Itu bina muta'adi. Mengeluar. Kalau bina lazim, keluar. Dia beza pula. Situ kena mengaji kitab suara khusus lah. Sini dia tak fokus sangat sorah ni. Dia hanya untuk kita kenal je. Kita kenal sorah. Tujuannya untuk kita boleh beza baris. Untuk kita boleh kenal baris. Jadi kalau bina lazim, makna keluar. Kalau bina muta'adi, makna mengeluar. Kita bagi poin gitu je. Dia lain pula tu. Kita nak guna bina muta'adi. Telah mengeluar oleh Zaid akan duit. Dia kena ada maf'ul lumbi. Dia tak boleh setakat berhenti pada fa'il saja. Nanti kita akan bicara lah. Apa tu fa'il, apa tu maf'ul lumbi, semua ada dalam ni. Dia sebab melengkapi lah kitab ni. Jadi, kharaja makna keluar. Nak ubah kepada fa'il sulasi mazid. Kita nak ubah percakapan. Kita nak ubah. Kita nak bercakap Arab. Kita nak ubah. Nak jadi fusaha. Kalau keluar, orang tanya kita. Zaid ada di rumah. Kita akan guna kharaja. Zaid dah keluar dah saat ni aku tengok ni. Keluar gimana? Dia kejok. Contoh. Kalau kita nak guna perkataan mengeluar. Lain. Dah. Contohlah. Mu mengeluar zakat dah. Dia akan guna fa'il je. Perlu kepada fa'il maf'ulumbi. Kharaja tiga. Fa'il maf'ulumbi. Akhraja. Dah. Dia perlu kepada fa'il maf'ulumbi. Itu bina muta'adi. Kalau bina lagi tak perlu pada maf'ulumbi. Hanya perlu pada fa'il saja. Zaid telah keluar. Orang faham dah? Zaid dah keluar dah. Orang faham dah? Tak perlu nak kata Zaid telah keluar daripada rumah. Tak perlu. Orang tanya Zaid ada ke tak ada rumah? Zaid dah keluar. Itu cara bercakap. Tak pandai mantis lagi kau. Orang tanya Zaid ada rumah? Zaid? Zaid ada rumah? Zaid ada saat ni tapi dah tubik dah. Jadi panjang pula. Kita nak pek-pek-pek je. Orang tanya kita Zaid ada tak di rumah? Kita nak guna mana? Akhraja ke kharaja? Guna akhraja, kenapa sangat kita tak fusah cakap? Cara nak cakap fusah, guna kharaja. Zaid dah keluar dah. Bila? Itu baru lain pula. Cara bercakap. Kalau akhraja, Zaid keluar, mengeluar akan duit. Itu lain pula. Dia perlu pada maaf nombi. Dia lain sikit. Nanti kita bicara lah. PM muta'adi, PM lazim, semua ada dalam ni. Cuma nak kenal dulu, sekali lalu. Nanti bila masuk bab muta'adi lazim, kita ingatlah sini. Muta'adi perlu pada maf'ul lumbi. Perlu kepada yang kalimah yang ketiga untuk faham. Kalau dua kalimah saja tak faham lagi. Mengeluar oleh Zaid. Zaid mengeluar. Orang akan tanya, Zaid keluar ke apa? Mengeluar akan duit. Abang faham. Alim tak main. Zaid mengeluar. Yalah, Zaid mengeluar apa? Mengeluarlah. Orang kata kita ni, panggil tak berapa waras. Dah mesti ada perkataan satu lagi untuk memberi faham. Dah. Jadi perkataan satu lagi lah dipanggil maf'ul lumbi. Kalau susun kita jawinya macam mana? Telah mengeluar oleh Zaid akan duit. Itu maf'ul lumbi. Kalau kita jawi.
Jadi kalau kita jumpa akal tu, i'rabnya jadi maf'ulun bi. Ada. Kalau jumpa oleh, i'rabnya jadi fa'il. Itu cara dia. Kalau keluar, telah keluar oleh Zaid. Kita faham dia lah. Oh, Zaid keluar. Tak tanya dia lah. Itu cara dia kita nak kenal ni lah. Kita beri sekali lalu saja. Baik. Ingatlah. Bila kita nak ubah percakapan, dia akan ubah kalimah. Tu bila tambah makna, tambah huruf, dia akan tambah makna. Terang. Jadi ingat. Bila kita nak guna bab pertama. Nak guna bab pertama ni, bab keinsulasi malik satu harap. Bab yang pertama, caranya adalah tambah hamzah qatha' di awal dan hamzah terbaris qatha' serta dikasrak dan disukun akan 4 PM. Kemudian ra dengan jim ni kekal lah, kekal macam biasa. Dia nak ubah ni dua ni saja. Pada fi'il madi. Ni pada fi'il madi dah. Sekarang ni kita nak mentukar pula daripada fi'il madi kepada fi'il mudhari'. Daripada fi'il madi kepada fi'il mudhari'. Macam mana pula? Itu dia kata, ditukarkan akan fi'il madi. Ni fi'il madi, fi'il madi bab pertama daripada sulasi madi satu harap. Cara nak ubah fi'il madi kepada fi'il mudhari'. Itu cara dia. Yang pertama, buang hamzah qatha' dulu. Pertama kita buanglah hamzah qatha' ni. Hamzah ni buang. Bila dah buang, dia akan matikan kha, ra dengan jim ni baris atas lah. Bila kita buang ni dulu. Jadi gini yang huruf. Kita buang jadi gini. Baris tak buang lagi. Kemudian dia kata tambah salah satu huruf mudara'ah. Di awal. Di awal kalimah lah. Tambah huruf mudara'ah. Mudara'ah mana? Yang 4 saat ni. Ada hamzah, nun, hamzah, ta, nun, ya. 4. Niatnya tu, bila sebut huruf mudara'ah tu 4 itu. Adakah hamzah, atau nun, atau ta, atau ya. Tu ingat kan? Tambah huruf mudara'ah. Tambah di mana? Di awal. Bukan duduk di tengah, duduk di akhir, bukan. Lama tambah, 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 kan? Oh, tengah kot. Ajak. Duduk di awal. Ada. Dah buang hamzah kotak yang tambah saat ni. Buat marilah salah satu huruf mudara'ah yang 4. Duduk di awal. Lepas tu pula duduk di awal. Nak baris mana? Baris atas kau? Jawabnya, di domoh akan dia. Di domoh akan hamzah tu. Di domoh akan huruf mudara'ah tu lah. Kalau kita masuk ya, ya tu di domoh. Jadi yuh. Contoh. Yuh. Sebab apa kena domoh? Bukan kita belajar perinsulasi mujarab semua baris patah. Okay, huruf mudara'ah. Dorobah yad ribu. Kerana fi'ilnya 4 huruf. Jadi ingat sini. Bila fi'il mudara'nya. Bila fi'il madinya 4 huruf. 4 huruf saja deh. Maka huruf mudara'ah itu didomoh. Itu 4 huruf. Huruf mudara'ah. Huruf mudara'ah dia didomoh. Hanya kepada fi'il madi 4 huruf saja. Tengoklah fi'il madi. Tak kira lah Pak Mahdi tu sulasi mazik tu sulasi mujarak. Kita nak sulasi mazik sekarang ni dah. Okey. Tak kira lah mujarak ke mazik tak kira. Mujarak 3 huruf je. Ada satu lagi. PL yang 4 huruf juga. Dia panggil rubai mujarak. Nanti kita akan masuklah rubai mujarak. 4 huruf semata-mata. Memang asal dia 4 huruf. Jadi di sini asal dia asal 3 huruf. Kita ubah daripada 3 huruf kepada 4 huruf. Maka bila PL mabi dia 4 huruf. Mudara' dia, huruf mudara'ah yang ditambah tu, mesti berbaris dhamma. Kalau baca akhraja yakhraju, tak kena. Nampak tak mahir tu? Kita cek selalu lah. Oh, tak kena ni. Sebab fi'il madi 4 huruf, nak ubah kepada fi'il mudara', mesti huruf mudara'ah yang kita tambah ke atas dia tu, ada pada fi'il mudara' tak ni, mesti berbaris dhamma. Mesti berbaris domo. Haraja yuh. Yuh. Kita tak boleh baca yah. Tak boleh baca rih. Kena baca yuh. Ingat dia. Hanya 4 huruf. Kalau fi'il madi dia 5 huruf, 3 huruf ataupun 6 huruf tak masuk. Tak kena dalam kaedah ni. Kaedah ni hanya kena kepada fi'il madi dia 4 huruf sahaja. Tu ingat apa mati tu. Ingat siapa mati tu. Kamu baca salah nanti. Baca Quran nanti salah. Ada apa-apa Quran salah baca. Baca mana? Fi'il mudhari' dia dibaca baris patah. Sedangkan fi'il madi dia 4 huruf. Bila fi'il madi 4 huruf, fi'il mudhari' dia, huruf mudhara'ah yang kita tambah di awal saat ni, mesti berbaris
domoh. Baris domoh tu makna baris depan lah. Tu yang kedua. Yang ketiga, dikasrah huruf sebelum akhir. Dikasrah huruf sebelum akhir. Bila kita buang hamzah, kita masuk ya. Ya tu pula baris domoh contoh. Yuh. Huruf sebelum akhir di mana? Roh. Roh ni di baris kasrah. Yakni dia baris bawah. Jadi tak boleh baca yukhraju. Dia kena baca yukhri. Dia tak boleh baca yukhra. Baca yukhra tak benar. Tu cara keedah dia. Kita ingat apa mati lah keedah ni. Jadi cara dia masuk huruf mudara'ah. Berbaris domoh. Kemudian huruf sebelum akhir dia di kasrah. Ni. Asal dia ya akhraja. Kita ubah jadi yukhri. Yukhri. Bukan baca yukhra. Kalau baca yukhra tak betul lah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat. Domoh akhir kalimah. Yang ni jim ni di domoh. Jadilah tubik yukhriju. Misal di mana? Tinggal misal pula. Aku tak nampak. Apa nak contoh dia bawah tu? Tak nampak banyak dah. Baik. Ni dia. Asal fi'il madhi dia akhraja. Nak ubah jadi fi'il mudhari' dia. Pertama kita buang dulu hamzah qat'. Buang hamzah qat' ni. Jadi tak boleh nak baca tu dah. Tak boleh nak baca sebab kha tu mati. Akan nak baca khriju, khraju. Tak kena. Bila mati, kena masuk huruf mudara'ah salah satu yang empat. Tak kira lah. Hamzah ke, nun ke, ta ke, ya ke, masuk lah. Kita contoh sini, kita masuk ya. Ya tu pula, kena domoh lah. Ya huruf mudara'ah kena domoh. Sebab apa kena domoh? Sebab fi'il madhi dia empat huruf. Empat huruf kan? Hamzah satu. Kha satu. Ra satu. Jim satu. Empat huruf. Tak. Bila fi'il madhi empat huruf, huruf mudara'ah dia domoh. Ya tu kena domoh. Tak boleh baca yah. Tak baca yah tak benar lah. Baca yah. Awak baca salah ni. Ya pun dah salah. Fi'il mudhari' kan yah riju. Itu kalau fi'il mudhari' fi'il madhi dia tiga huruf. Lah ni fi'il madhi dia empat huruf. Kita ambil daripada perkataan akhraja. Pada tu. Kena baca dhammah. Ya tu kena baca dhammah. Yuh. Kau tu kekal lah. Lepas tu pula huruf sebelum akhir dia. Mana huruf sebelum akhir dia? Iaitu ra. Maka ra itu kena baris mana? Kena baris kasrah. Jadi ya yukhri. Tu akhir sekali bila masuk bila fi'il mudhari' kalimah akhir ni mesti kena dhammah. Dia tak boleh baca yukhrija, tak boleh. Melainkan ada sebab dia lah. Melainkan bila ada amil yang mengubah baris tu. Ada sesuatu perkara yang menyebab akhir kalimah ni kena berubah. Daripada yukhriju kena baca yukhraju ke yukhrij ke. Tu ada sebab ada penyebab dia. Bila ada penyebab dia, bolehlah kita tak nak baca yukhriju pun. Nanti kita akan masuk. Kita akan masuk asal dia yukhriju. Lepas tu bila ada sebab dia, salah satu sebab dia, masuk huruf nawasik. Contoh lan. Masuk lan nun tu dah. Lam dengan nun tu. Tak boleh baca lan yukhriju. Baca lan yukhriju tak betul lah. Lepas tu kena baca apa? Kena baca baris atas. Jin kena baca baris atas. Mana? Lan yukhrija. Tu kita akan masuk lah nanti. Cuma sekali lalu nak sebut saja. Okay, baik. Ingat dulu kaedah ni. Jadi pehel tau. Sebelum kita nak masuk. Ada lagi tu. Pehel amal tak buat lagi tu dah. Bila nak masuk goni yang kedua. Ada soalan aku nak tanya. Takut ada kekeliruan sedikit. Ada tak soalan? Untuk persulasi mujarrad mazid bab yang pertama ini.
untuk bagi apa fi'il madhi af'ala, adakah sama macam isim tafdil? Okey. Pandai dah ni tanya tu. Jadi pertama kita kena beza dulu kan. Bila masuk mazid dia bukan mujarrad eh. Mujarrad ni bab yang ni tu sat ni. Fa'ala fa'ala yaf'ilu tu kan. Baik. Bila bab pertama ni adakah sama dengan isim tafdil? Jawabnya tak sama. Baris sama. Tapi kegunaan makna tak sama. Isim tafdil. Akrama. Ada. Nanti kita akan masuk isim tafdil. Dia tak sama daripada segi makna dan juga status. Status kalimah tu. Kita kata diri kalimah tu. Akraja ni fi'il. Tera. Ni fi'il. Kala isim tafdil, contoh akrama. Ada. Sama tak? Tak sama. Tak sama daripada segi mana? Daripada segi makna. Akraja makna lain. Ada. Lepas tu kalau isim tafdil, akrama makna lain. Baris sama, baris nak seumpama sama. Dan juga kalau kita tengok sekali lalu nampak sama je. Tapi kegunaan makna tu lain-lain. Jadi kalau guna tepat makna isim tafdil, kita pergi guna PMRB. Tak kena lah. Ada. Jadi situ dia berhajat kepada makna juga. Jadi cuma kalau nak kata sama dengan isim tafdil, jawabnya tidak sama, berbeza. Kenapa berbeza? Berbeza dari segi makna dia kan. Daripada segi makna dan juga diri kalimah tu. Kita kata status kalimah ni. Ni fi'il. Hak tu isim lain. Isim tafdil dengan fi'il lain. Fi'il dia akan berkait dengan masa. Isim tak berkait dengan masa. Isim dia kena pada pada diri benda tu. Kita nak bicara benda apa? Diri benda tu, tu isim. Kalau fi'il ni dia berkait dengan masa. Jadi hak tanya ni hebat juga ni. Mengaji lama tu. Ada soalan lain lagi? Nanti kita akan jumpa lah bab isim tafdil. Nanti kita akan masuk situ, kita akan terang luas lagi. Kita akan buat mari luas sikit lah. Daripada kita arak sikit, kita buat mari. Nak support. Jadi ada soalan lagi? Soalan hak wafi bui tu kita jawab lah ni. Tanya pasal apa lah musriah tu lah. Tu kita jawab lah nanti. Tengah ni ada soalan lagi? Kita tak ada lah. Kalau tak ada kita masuk apa ni yang terbaru. Ada ke tak ada? Tak ada, insyaAllah tak ada. Boleh teruskan. Salin dulu. Dah ada pukul 9.45 sudah kan?
Dah salin lah. Baik, kita sambung sekali sikit lagi. Ni yang tak salin dulu, dengar dulu kan? Nanti salin. Tadi kita dah buat pertukaran daripada PM mudorek, PM madi kepada PM mudorek. Yang ni pula cara nak tukar pula PM mudorek kepada PM amal. Jadi dia kata ditukarkan. Ditukarkan akan PM mudorek kepada amal. Ini kita nak tukar pula. Daripada PM mudorek nak buat jadi PM amal. Nak subuh pula. Yang pertama dia kata dibuang akan huruf mudara'ah. Huruf mudara'ah tu dibuang lah. Huruf mudara'ah. Ya saat ni ke? Kita masuk saat ni ya. Okey. Ya kerju saat ni kan? Kita buang huruf mudara'ah. Huruf ya ni buang. Huruf ya kita buang. Jadi tinggal kha, ra dengan jim. Lepas tu pula yang kedua, didatangkan semula akan hamzah qata'. Hal keadaan hamzah qata' tu berbaris fathah di awal. Kita datangkan semula hamzah qata'. Lepas tu hamzah qata' tu baris fathah. Baris fathah. Maknanya ni mati. Daripada fi'il mudhari' ni. Nak ubah. Asal dia yakhriju. Datang semula hamzah qata'. Jadi akhrij. Jadi akhri. Kemudian akhir sekali sukun akhir kalimah. Mati ke akhir kalimah itu. Jadilah akhrij. Itu dia. Asal dia yukhriju. Dia buang ke ya. Asal ni yukhriju salah. Kita yakhriju. Asal ni yukhriju. Sebab PM Madi dia 4 huruf. Asal ni yukhriju. Ni buang akhir ya berbaris domoh saat ni. Datang ke hamzah kotak. Datang semula ke hamzah pertama saat ni. Hamzah PM Madi saat ni datang ke semula. Hamzah tu pula baris fathah di atas. Kemudian akhir sekali, akhir kalimah tu, jim tu, disukun akan dia. Kerana dia baris mati akan dia. Jadilah jawapan dia, akhriju, akhrij. Asal dia yukhriju, dia buat fi'il amar, datang hamzah kotak, kemudian sukun ke jim tu. Jadilah akhrij. Bila akhrij, kena pada fi'il amar suruh. Hendaklah mengeluar olehmu akan zakat. Contoh. Guna masih guna lagi perkataan mengeluar. Sebab PN bila masuk satu huruf, dia berubah dah. Dah. Kita nak suruh orang. Mu kena keluarkan zakat. Kita akan guna perkataan akhrij. Tak gunalah perkataan yukhrij. Kalau guna perkataan yukhrij, tak kenalah. Dia nak, kita nak perintah, nak suruh orang. Nak suruh buat perkara ni. Kita akan guna akhrij. Kita akan buat keadaan PN amal saat ni. Betul kan? Faham tak situ? Itu bab pertama. Kita masuk sikit bab kedua. Bab yang kedua daripada tiga bab. Bab yang kedua tu fa'ala yufa'ilu fa'il taf'ilan. Betul kan? Cara dia pertama tambah tasydid pada ain fi'il. Asal dia fa'ala. Kita masuk ke sabdu. Sabdu tu duduk di tengah. Dia ain fi'il. Jadi letak sabdu tu jadi fa'ala. Baca dia gitu. Ada farroha. Asal dia fa'ala saja. Nak buat bak ni kena tambah sabdu. Baris je biasa lah. Cuma tambah dia nak ubah bak ni tambah sabdu saja. Tambah sabdu. Lepas tu bina bak ni bila tambah sabdu dia jadi lain dalam makna dia. Jadi bina bak ni
dia akan jadi bina taksir. Bina taksir ni maknanya membanyakkan. Itulah. Banyaklah kita kata. Ditaksir makna membanyakkan. Contoh. Kita nak guna perkataan fa'ala. Makna banyak buat. Banyak membuat. Tu guna bak ni. Tu makna dia sikit-sikit. Banyak membuat. Telah banyak buat oleh Zaid. Kita akan tengok sekejap lagi kan. Satu-satu. Kita ambil contoh lah. Nak guna banyak tu. Kita guna tawafa. Tawaf tu. Tawaf tu dah. Kita buat bak ni. Buat bak ni. Tawaf lah. Banyak tawaf. Dia tak guna, tak guna macam kata tadi lah. Dia guna banyak tawaf. Banyak tawaf. Banyak mati. Kalau guna bak ni. Mawata ibilu dalam mata bina. Oh, banyak untuk hak matinya. Dia guna bak ni, makna dia membanyak. Kita nak guna banyak buat, banyak, nak beritahu banyak perkara itu, kita akan guna bak ni. Kita akan guna bak ni, tambah sabdu saja. Ni PMAD dia. PMAD dia tambah sabdu. Ingatlah tu. Tanya PMAD bak yang kedua, tambah sabdu saja. Asal dia fa'ala, kita tambah sabdu saja. Asal dia tawawafa. Asal dia ada dua waw. Asal perkataan ini. Asal perkataan contoh tawawafa ni. Asal dia gini. Tawawafa. Asal dia tawawafa. Dia orang Arab. Dia tak guna perkataan lagu ni. Jadi i'la dia. Waw yang kedua dimasuk ke dalam waw yang pertama. Letak sabdu ni menunjukkan kalimah itu dua. Huruf waw itu ada dua. Bila letak sabdu. Sebab tu kali kita tengok banyak ada sabdu tu kena jagalah. Sebab kalimah tu ada dua. Bila kita pergi buang satu, dia ubah makna lah. Kita buang satu. Tawafa. Jadi tawaf saja. Oh, Zaid tawaf. Zaid tawaf Ka'bah. Itu pasal situ. Tapi kalau nak beritahu, banyak tawah ni. Zaid ni banyak kali dia tawah ni. Bukan 7 kali. Dia tawah tu beribu kali. Tak berhenti-henti dia tawah. Pelik sikit pada orang. Orang tawah 7 kali kan. Pusing kat boh tu. Dia main 80 kali tawah. Lepas tawah. Dia minat tawah. Dia tak minat semaya, dia minat tawah sahaja. Contoh. Kita akan guna perkataan ni. Ni. Banyak Zaid tawah weh. Kita tengok. Oh, Zaid tawah banyak. Kita akan guna bak ni. Itu cara PMAB dia. Asal dia tawah wafa. Kita ubah waw masuk waw kedua masuk ke dalam waw yang pertama. Letaklah sabdu. Sabdu tu isyarat kepada kalimah itu ada dua. Jadilah tawafa. PMAB dia sendiri lah. Kita nak tukar pula daripada PMAB kepada PM Mudarat. Dia tukar akan PMAB kepada PM Mudarat. Macam mana cara nak tukar dia? Yang pertama sekali, tambah salah satu huruf mudara'ah. Macam biasalah. Nak buat PM Mudarat, mesti kena tambah huruf mudara'ah yang empat tu. Ada anaitu tu. Hamzah nun yata. Ada anaitu. Kata mawata contoh. Sama tambah huruf mudara'ah. Tambah ya contoh sebagai contoh. Lepas tu pula urut motor ah. Okey, siapa boleh bagi tahu? Tu dia pula dok. Urut motor ah tu berbaris domoh. Ingatlah tu. Berbaris domoh. Sebab apa baris domoh? Sebab FMAD dia 4 huruf. Tu ingat. Ni 4 huruf ni bukan 3 huruf. Kita 3 huruf ustaz ni min waw ta. Ya, memang 3 huruf pada tulisan ni. Hakikat sebenarnya ada 2, ada 1 lagi waw sini.
mawawata asal dia. Jadi empat huruf lah. Dah. Bila empat huruf, domah huruf mudara'ah. Lepas tu lepas domah huruf mudara'ah. Kasrah huruf sebelum akhir. Sama macam tadi, kasrah huruf sebelum akhir. Dah. Mau begitu. Lepas tu mi sat ni. Fa'al. Fa'ala yufa'ilu. Berbaris jugalah. Tak ada mati macam tadi, mati. Ada ni dah. Akhir sekali, domoh akhir kalimah. Tak sadu lah ni. Jadilah you mau begitu. Fa'ala yufa'ilu. Ni. Sini bab kedua ni. Fa'al tidak mati. Tidak sukun kan. Itu jaga. Lepas tu tengok fa'ala yufa'ilu. Dah. Mawata yumawitu. Ingat cara dia. Pertama, tambah huruf mudara'ah. Huruf mudara'ah itu salah satu daripada hamzah, nun, ta ataupun ya. Kemudian huruf mudara'ah tu di domoh akhir dia. Mana kita baris domoh. You. Lepas tu pula kasrah akhir sebelum kalimah. Asal dia mawata. Kita kasrah baris bawah ke waw tu. Sebelum akhir tu kita bawa. Lepas tu akhir dia kita domohkan. Jadilah tubik you mau itu. Yang banyak mati. Dia kata. Kalau guna PM mudarat dia, yang banyak mati. Yang banyak mati orang kena behel COVID. Contoh. Yang banyak matilah penduduk dunia kerana penyakit COVID. Kita akan guna ni. You mau itu. Tak gunalah ni. Tak gunalah yang mutu. Nak beritahu ramah mati ni. Tak gunalah. Apa tak gunalah PM mudarat yang biasa ni. Tak gunalah. Amwata yumwitu tak guna yumwitu. Sebab yumwitu makna makna memati. Tak. Yang memati ke Allah Ta'ala saja. Jadi kita nak guna banyak mati. Sebab orang kena COVID ramah macam mati kan. Kita akan guna yumawwitu. Yang banyak matilah oleh orang. Tak. Yang banyak mati oleh orang. Tu kan. Apa tak sini? Jika ada kekeliruan sedikit yang tidak berapa jelas, boleh boleh WhatsApp tu. Buang boleh apa? Tanya. Dah. Takut kita terik, kita pehel. Orang okay, tak pehel. kita nak orang okay, pehel, bukan kita pehel. Kita duduk pehel dah, tak ada masalah. Orang okay, tak pehel lagi. Okay, ada faham tak sini? Tak pehel tu laju soalan dia. Banyak nanya tak apa, berkat. Orang banyak nanya ni berkat. Nak hidup berkat. Ilmu pun berkat. Dia kalau kurang tanya ni, payah. Dia payah nak dapat ilmu. Hidup dia pun kurang berkat. Kalau orang kurang menanya. Hak kurang menanya tu, bila tak pehel. Kalau pehel tak ada masalah. Namun pehel. Dia pehel pun tanya juga. Hak tu pening pula orang panggil. Kata tak berkat saat ni. Orang dalam menuntut ilmu ni, dia kena melazimi tanya. Dia kena lazim tanya, kena selalu tanya bila tak pehel. Kalau pehel tak payah tanya lah. Ni ada setengah pelajar, dia pehel dah. Dia pergi tanya lagi. Nak tanya nak teh tu guru. Tu payah. Lepas tu tak berkat tu ilmu tu. Zaman kita mengaji ada lah budak. Budak jauh ingat ni zaman mengaji jorok tu. Jorak tu. Budak situ kok. Nanya semua. Tok guru tengah mengajar pun dia menanya. Alih-alih tak ada lama, mengaji sekejap. Tu lari. Lari cara kena isap dada. Jangan main ilmu agama dia payah. Bila kita kurang berkat dengan guru, hidup acuh lah. Kalau kita berkat dengan guru, insyaAllah hidup selamat. Walaupun tak alim. Itu syarat, bukan syarat nak alim. Kita mengaji nak reti untuk diri kita aja, untuk kita amal, untuk kita ajar saudara mara kita, untuk kita ajar ahli keluarga kita. Itu dah nekat nak ngaji dah. Untuk kita mengajar masyarakat kita. Dia mengaji. Satu lagi nak hikmah tinggi dalam bab mengaji ni, biar kita ada niat, reti aku nak mengajar orang. Tu dia akan jadi semangat. Kalau kita mengaji semata-mata untuk diri kita, dia semangat. Lemah tak apalah, lambat tak apa. Dah. Tapi aku nekat, aku nak mengajar orang kampung aku, biar kampung aku reti supaya aku. Tu dia akan hemoh dia tinggi mengaji. Jadi kalau kita tak pehel, kita tanya. Kalau pehel tak ada masalah lah. Tak ada apa-apa dah, tak ada, semua pehel dah. Jadi berkait dengan soalan, ada orang tanya dah. Tanya tiga soalan. Allah kali pun di sini pun. Dia tanya pasal pengasah. Ada.
Tuan Guru Syekh Ali Seliau ni. Jadi Tuan Guru almarhum, seorang wali Allah ni. Bukan main-main ni. Dia bertarikat Ahmadiyah. Ada. Kita duduk duduk di Jorak pun, kita ambil tarikat Ahmadiyah juga daripada Ustaz Din Jorak juga. Ada. Setahunnya kita ngaji situ. Nak pergi nahung Seliau ni, nak ambil kaedah. Lepas tu berhenti. Ada. Jadi kaedah nahung Seliau ni, dia buat. Asal dia, asal sejarah nahung Seliau ni, dia buat oleh Syekh Sa'id Lindi. Asal dia. Tok guru kepada Tuan Guru Syekh Ali Seliau. Orang kedua-dua tu orang Negeri Sembilan. Orang Nagari, apa kono ejang. Haa, gitu. Ada orang Negeri Sembilan. Dia orang Negeri Sembilan pun ramai alim. Main-main orang Negeri Sembilan ni. Hebat-hebat juga. Jadi, Tuan Guru Syekh Ali Seliau ni, dia belajar dengan Syekh Sa'id Lindi. Ada. Dia mengajar Syekh Sa'id Lindi, dia tak buat kaedah gini. Cuma Syekh Sa'id Lindi ni, bila dia mengajar, dia akan dobit tepi. Dia akan dobit tepi macam-macam ni. Ni kita bagi point lah. Dalam kita belajar ilmu ni, salah satu pentingnya adalah dobit. Tak kira lah ilmu apa kita mengaji. Contoh gini lah. Ni kita tahun 2004 ke 2006. Sehat lagi kita ni. Contoh gini. Kita dobit tepi ni. Ni Tuan Guru Syekh Ali Seliau ni, Tuan Guru Ali Seliau ni, dia dobit tepi ni. Dia susun tepi ni. Hak apa Syekh Sa'id Lindi cerita tu, hak Syekh Sa'id Lindi ajar kitab-kitab Arab tu, dia tulis tepi ni. Dia tulis tepi ni. Bila dia habis ngaji, dia ambil buku, dia tulis balik. Dia tulis, jadilah kaedah Nahwu Seliau. Sebab masa Syekh, kita tahu cerita ni daripada Pala Tlo'ah lah. Ustaz Din jari cerita. Kalau dia time mengajar, dia cerita sikit-sikit. Dia masuk. Time dia mengajar Minhaj Abidin, dia masuk sikit-sikit, dia cerita. Jadi Syekh Sa'id Lindi, Tuan Guru Almarhum, Tuan Guru Syekh Ali Seliau ni, dia bila dobit tepi, sebab masa dia mengaji dengan Syekh Sa'id Lindi, ramai orang tak pernah nahun. Ramai sangat orang tak pernah nahun. Orang duk keliru, belum. Isim. Isim masuk. Isim mu'rok, isim abni. Orang tak pernah. Aku kan pernah. Dia pergi, lepas pada dia mengaji dengan Syekh Sa'id Lindi, dia sambung mengaji di Kedah, di Pendai. Pendang Kedah. Dia pergi di Pendang. Daripada situlah dia tengok. Dia tengok ramai sangat orang tak pernah nahun. Jadi kerana dia ni dah pernah nahun, dia ambil kaedah ni, dia jadi pada Tlo'ah di Pendang, dia mengajar kaedah ni. Dia mengaji situ, sampailah dia boleh jadi pada Tlo'ah, dan dia mengajar di situ. Dia mengajar di situ, lama-lama tu, dia nekat dia nak balik kampung dia lah, di Seliau. Di Negeri Sembilan tu. Negeri Sembilan tak silap. Negeri Sembilan. Dia balik ke negeri, dia buka pondok. Dia buka pondok, dia mengajar. Dia mengajar kaedah Nahwu Seliau. Jadi Tok Guru ni, dia orang alim lah. Dia pula wali. Wali Allah. Banyaklah anak murid dia cerita pasal karamah dia. Hebat dia. Dalam dia menuntut ilmu, hebat. Tapi istimewa dia ni, Syekh Ali ni dia kahwin tiga. Wafi pas ni anak kahwin tiga. dia kahwin tiga. Bini tiga. Dua orang Negeri Sembilan, bini ketiga dia orang Kelantan. Bini ketiga dia orang Kelantan. Lepas tu anak murid dia, Ustaz Din Jorak pun dia kahwin dengan Kelantan juga. Dia kahwin dengan kampung saya. Hebatnya Tuan Guru Syekh Ali Seliau ni lah. Antara kisah-kisah sikit yang kita ingat daripada pada-pada Tuan. Hemoh dia dalam mengaji main pistol. Di Negeri Sembilan ni dia ada beberapa orang ulama yang terkenal. Antaranya Tuan Tulis. Tu Tuan Tulis ni dia berahim nulis. Ni orang yang hebat juga ni. Dia di Malaysia ni, negeri yang paling ramai ulama'nya, antaranya lah. Dulu Terengganu tak masyhur lagi. Terengganu ni peringkat akhir ni baru ramai. Asal dulu, mula-mula duk berlawannya Kelantan dengan Kedah. Kelantan lahir ulama' ramai. Kedah lahir ulama' ramai. Ni antara dua ni. Daripada situ, daripada dua negeri ni, ada banyak. Di belah-belah Selangor, Negeri Sembilan, dan juga utara ni, kebanyakan mari daripada Kedah. Dia belah Patah Timur, Selatan, Melaka, Johor, Patah Timur ni, Terengganu, Pahang. Ada, pergi siapa Kuala Lumpur. Ni banyak pergi ke belah Kelantan. Sabah Sarawak pun banyak ke belah Kelantan. Daripada situ lahir ulama' ramai. Jasa ulama' dulu. Demo ni hemoh dalam mengajar
Duit tak minta satu sen. Duit satu sen pun. Tengok Tuan Guru Syekh Ali Seliang ni, dia mengajar tak ada duit. Sebab tu dia pondok berkat tak berkat ilmu. Kita masuk sendiri, kita tahulah. Orang mengaji pondok, dia memang berkat ilmu dia. Salah satu sebabnya Tok Guru tak pernah minta duit satu sen. Saya duduk di Seligi. Di Lepang Bola. Di Gilemah. Ni tak ada yuran. Tak ada yuran. Yuran tak ada. Cuma Tok Guru dia minta bayar api saja. Masa tu api 3 riyal je. Ingat lagi masa tu duduk ngaji. 3 ringgit lah. 3 riyal apa? 3 ringgit. Ngaji situ. Dia memang orang mengaji pondok ni antara salah satu jalan nak dapat keberkatan ilmu pondok lah. Sabit tu orang Yahudi dia marah sangat ke pondok. Dia beci. Dia buat sekolah. Buat sekolah tak boleh challenge juga. Zaman dulu tak boleh challenge. Zaman sekarang ni boleh challenge. Dia dah guna sekular nampak tak jadi. Dia guna kok ugama. Dia masuk kok ugama. Dia cocok lah. Sekolah-sekolah ngajak ugama, ngajak. Tapi utamakan hadis dulu. Hadis dulu. Ni hadis dulu utama. Nahu sorah tak pandai tak apa. Nahu apa? Hadis kena utama. Bila dia mengaji hadis, tengok. Kita tengok sekarang ni. Selegok tu. Selegok lah. Benda hak ulama tak hukum. Tak hukum. Dia hukum. Ni orang lain ni. Habis itulah kita nak ambil berkat. Kita mengaji kaedah Nahu Seliau ni. Kita ingatlah satu pengorbanan Tuan Guru Syekh Ali Seliau ni. Dia karang. Dia buat. Dia Tok Guru dia tak suka. Tak suka budak mengaji tak menulis. Dia tak suka. Ni kita dapat daripada Ustaz Deng lah. Nak cerita. Lama kita mengaji dulu. Dia kata Tok Guru dia tak suka kalau budak bila dia mengajar tak ada topik. Dia tak suka. Dia suka ajar anak murid dia dengan menulis. Bila Ustaz Deng jorak pergi ke Aceh. Aceh pula tak boleh menulis. Jangan menulis. Nak ingat ilmu duduk. Dia kata al-ilmu fi sudur la fi kutub. Ilmu duduk dada. Jadi dia combine dua kaedah dia mengajar kami. Anak murid ni kita belajar dengan dia. Alhamdulillah pelajar dia, pelajar Ustaz Din Jorak ni kebanyakannya ngaji luar negara. Banyak ngaji Yaman dengan Syria. Dia jaga atas Mesir Jordan tau. Dia suruh dia fokus ke Yaman ataupun Syria. Zaman dulu Syria, zaman sekarang ni dia fokus ke Yaman. Sebab Yaman ni bumi bertuah. Tak, bumi yang banyak awliya. Di sabit tu kita mengaji, kita nekat aku nak sampai ke Yaman lah. Tak paling-paling kurang. Sebab saya dulu sedih jugalah. Kita tak ada duit, tak mampu. Kita main kerja, ngaji, kerja, ngaji, kerja, ngaji. Alah ni tak minat nak ngaji, kerja. Ni tak ada peluang lah nak pergi Yaman tu. Kawan-kawan kita tengok dalam Facebook. Oh, pergi Yaman. Selesai ada budak Kelantan tu. Rugi demo tak hari, tak hari Yaman. Dia kata, sedap duk Yaman. Tengok saja. Terliu eh. Demo ngaji sampai ke Yaman. Kita ngaji Malaysia tujuh lah. Tak ada ilmu tu. Jadi antara hikmah lah. Banyak juga jalan-jalan cerita tapi saya ingat Tok Guru dia ada cerita satu. Pasal kata-kata daripada Tuan Guru Ali Seliau. Ini perkataan ni sangat bernilai lah. Jadi hikmah untuk kita mengaji. Dia kata apa? Tok Guru kata, belajar fokus ke nahu. Dia kata, belajar fokus ke nahu sampai mengerti. Dia kata, lepas mengerti, belajarlah mantik. Tujuan nak perbetul akhir kepahaman kamu. Ni Tok Guru kata. Belajarlah nahu siapa mengerti. Bila dah reti belajar mantik untuk perbetul ke? Untuk perbetul ke kepahaman kamu. Dulu tak nampak benda ni. Bila kita ngaji. Kita mengaji nahu. Kita kepahaman kalimah. Tapi makna arti kalimah, murak kalimah kita tak kepahaman. Maka dipertolongkan dengan ilmu mantik. Sebab ilmu mantik ni nak ajar kita bercakap, nak ajar kita faham, nak ajar kita mendapat sesuatu benda dengan jalan yang betul. Tu kita ingat Tok Guru dia cerita dulu. Jadi dia fokus ke nahu lah. Jadi Tuan Guru Ali Seliau ni, dia fokus ke nahu. Sebab apa? Nak dapat ilmu lain, kena mari ikut nahu dulu. Nak dapat ilmu apa-apa? Kita nak belajar fiqh, kena mari ikut nahu dulu. Nak belajar tasawuf, kena faham nahu dulu. Nak belajar mantik, faham nahu dulu. Nak belajar hadis, faham nahu dulu. Bila tak faham nahu, kita tidak akan faham. Kita tidak akan faham apa tu, apa nama tu, ilmu-ilmu tersebut. Itu salah satu. Kemudian cerita-cerita Tuan Guru Haji Ali Seliau ni banyak. Antara karamahnya, dia suka tak kenali. Dia boleh berada di dua negeri yang berbeza dalam satu dalam masa, dalam waktu yang sama. Contohlah hari Isnin pukul 8 pagi. Kita nampak dia ada kat Malaysia. Tiba-tiba orang duduk Mekah sana, 10 orang duduk Mekah sana, lebih kurang. Kita kata 40 orang lah.
Khabar mutawatir. Yang mustahil agak-agak nak menipu tu mustahil. Jadi ada 40 orang nampak Tok Guru ni. Duduk di Mekah. Dia karamah dia serupa Tok Kenali. Dia hebatlah Tuan Guru Syekh Ali Siau ni. Jadi Tok Guru, walaupun dia alih nahmu. Tapi satu saja. Kita tengok ulama-ulama dulu. Dia alih macam-macam bidang ilmu. Tapi satu saja. Ulama-ulama dulu, dia menekan ke tarikat-tarikat. Ini Tok Guru Syekh Ali Siau ni, dia bertarikat Ahmadiyah. Ada anak murid dia, Ustaz Din Jorak ni, dia bertarikat Ahmadiyah Idrisiyah. Dia dua tarikat. Tok Guru dia satu tarikat, anak murid dia dua. Hebat sikit anak murid dia. Jadi itu antara jalan-jalan lah. Kita nak belajar satu ilmu, kita kena tahu betul lah. Orang yang menanya tu betul dah. Dia nak tahu mari mana kitab ni, mari mana ajaran ni, Tok Guru dia orang mana, Tok Guru dia lagu mana. Jadi Tok Guru Syekh Ali Siau, dia buat kaedah ni untuk mengajar anak murid dia buri pehenahu dengan masa yang singkat. Dengan masa yang cepat, masa tu tak ada lagi, zaman-zaman tu tak ada lagi. Nahu kilat tak ada lagi. Zaman dulu, anak murid dia ni bukan orang yang calang-calang. Anak murid Tok Guru Syekh Ali ni. Ada orang datang daripada Jordan. Ada orang mari daripada India. Anak murid dia. Daripada Indonesia. Semata-mata nak belajar kaedah nahu ni. Kita orang Malaysia lagi tak nak ngaji. Ngaji nahu tak nak ngaji buat kaedah dia. Rugi kan. Kita mengaji ni, pehak ni. Cuma kita ayat awal-awal kan. Kaedah ni dia hanya faham kalimah tu. Kita mengaji kaedah ni. Kita hanya bila tengok kitab, kita boleh ikhraq. Kita boleh pehak kalimah tu. Tapi nak la'id, nak takdir tak dapat lah. Nak takdir cara macam Tok Guru Fatah ni, dia payah. Dia main I tu dah. Tu kena ngaji lama lagi lah. Paling-paling kurang setahun dua. InsyaAllah tu kan. Paling-paling kurang biar kata kitab. Paling-paling kurang lah. Lepas ngaji kaedah nausiah. Ngaji kitab Kawakib, Al-Azhari. Ada paling kurang tu. Ngaji Kawakib dengan Al-Azhari. Paling kurang. Jadi ni antara kisah-kisah sedikit lah Tuan Guru Syekh Ali Siau. Kemudian apa lagi nak tanya tu? Tentang ada lagi ke? Ilmu Nausor Rasliau. Sejarah. Tu sejarah saat ni kita cerita dah. Asal dia, Tok Guru Syekh Ali Siau, dia tengok. Masa dia pergi Pendang, dia tengok ramai orang tak menguasai nahu. Jadi dia buat kaedah ni. Selepas dia dapat daripada Syekh Sa'id Linggi, dia tulis kat tepi. Kat kata kitab tu, dia tulis tepi-tepi-tepi. Kemudian dia kumpul satu buku. Terap. Bagaimana Tuan Guru Haji Ali dapat ilham untuk menghasilkan khulasah Nahu Siau? Okey. Ilham dia tu lah. Selepas dia tengok, pelajar di Pendang ramai tak menguasai nahu. Tu dia ilham dia fikir. Dia kata, rugi kalau budak tak pahal nahu, macam mana nak pahal ilmu-ilmu lain? Jadi dia buat kaedah ni. Okay. Bolehkah ceritakan sedikit sejarah Tuan Guru untuk sebagai apa tu iltizam penuntut ilmu? Sejarah macam tadilah kita cerita. Dia orang berhemah. Ada sejarah ulama-ulama di tanah Melayu kita, dia tak belajar pun siapa ke luar negara. Tapi dia alim. Dia tak belajar siapa ke Mesir, Jordan. Tapi dia alim. Ramai. Di Kelantan ada. Di Kedah ada. Antara salah satu di negeri sembilan dia lah. Ada setengah riwayat juga kata dia belajar di India. Tu saya tak tahulah. Saya tahu daripada cerita Tok Guru saya. Dia kata Tuan Guru Syekh Ali Siau ni dia belajar di sini lah. Belajar di dengan Syekh Sa'id Linggi, kemudian dipindah di Pendang. Dia mengaji hemoh dia tinggi. Dia ni satu hari. Satu lagi cerita daripada Pala Tu'ah. Dia kata satu hari dia mengaji 22 butir kitab. Satu hari. Hebat tak hebat lah. 22 butir kitab. Kita masa mengaji dulu paling banyak kitab lah. 13 butir kitab sehari lah. Tu pun tak rok dah. Dia main rabuk dah mata. Dia Tok Guru Syekh Ali ni dia mengaji 22 butir kitab sehari. Hari pada pagi sampai ke malam. Tidur kurang. Tidur hanya 9 jam saja. Kita tidur 8 jam. Dia tidur 9 jam. Tidur 9 jam, bangun celik mata kitab. Lepas tu satu lagi, bila dekat waktu subuh, dia banyak amal tarikat. Dia akan zikir. Kemudian dia buat aktivitas seperti biasalah. Yang ni dia bangun mengaji. Siapa kau dia tidur pulak malam karir. Dia tidur pukul 1. Dia tidur biasanya pukul 1. Kita tidur pukul 10. Bangun pukul 6. Tu kalau bangun semai subuh. Kalau orang macam ni tak bangun semai subuh, dapat jik sampai pukul 12 tengah hari. Tok Guru dah orang-orang alim dulu dia kurang tidur. Kurang tidur tu, dia sihat sebenarnya.
Tapi ikut kajian doktor, kurai tidur tak sihat. Dia ada cara nak kurai tidur, nak beri sihat. Ada sunnah Rasulullah. Ada. Jadi sebut sedikit gitulah. Banyak saya tak ingat dah cerita. Kita tak ingat-ingat pada orang cerita banyak dulu. Ingat lagi ada sain itu dia belajar di Syria. Habis mengaji di Syria, masa Syria tengah perang tu, tengah bergolak, dia balik ke Malaysia, dia orang Selangor, kawan tu. Dia pergi jarak, Johor. Ngaji semata-mata nak mengaji Nahu Seliau. Ha, kita banyak tanya dia, banyak rujuk dia. Dia orang hebat juga lah. Jadi tu antara sejarah sedikit, sebut sedikit, oh, kita ingat lah. Kalau kita tak ingat, kita minta maaf. Nanti kita kita ingat-ingat semula. Lama dah cerita dia tak tubik dia otak. Yeah. Jadi sebelum nak habis, ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Ada lagi? Kita ada dah. Untuk pertanyaan. Kalau ada boleh tanya insyaAllah. Tak ada eh? Jadi sebelum nak habis ni kita nasihat sikit lah. Tok guru kita dia suka nasihat. Jadi kita pun terikut-ikut juga cara dia. Jadi pertama sekali kita dalam mengaji Nahu Seliau ni istiqamah lah. Itu semua Tok guru dia pesan istiqamah. Biar tak faham secara mana pun tetap mengaji. Nak tetap mengaji siapa kita reti, siapa kita faham. Biasa manusia ni, orang-orang muda zaman dah ni dia otak cerdik. Tengoklah budak-budak boleh masuk EU tu cerdik lah tu otak. Kita tak boleh masuk EU, maknanya kita bodoh lah. Orang-orang yang boleh masuk EU tu hebat lah. Jadi, kita mengaji biar istiqamah terus siapa faham, siapa reti. Kemudian bila dah reti, kita ajarlah orang. Cuma, nak ayatnya, dalam masa kita duduk fokus ilmu nahu ni, jangan tinggallah fardu ain lah. Kerana fardu ain tu wajib. Ada pun nahu ni fardu kifayah. Kita mengaji nak beri pehe sebab kita nak pehe fardu ain. Nak dapat kepahaman fardu ain, mesti mari ikut nahu sorah dulu. Pehe nahu sorah, insyaAllah. Pehe fardu ain. Jadi teruskanlah mengaji siapa habis dah. Di masa pun dah sampai pukul 10.20. Kalau tak ada apa-apa, jadi kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Hadza minni wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.